Selamat malam, Sobat Tribuners dimanapun Anda berada. Nah, Tribuners, saat ini saya sedang berada di RT 10, Desa Ulupulu, Kecamatan Nangororo, Kabupaten Nangkio, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, tempat yang saya pijaki saat ini adalah rumah duka milik milik BLN berusia 21 tahun yang pada siang tadi meninggal dunia diduga kuat akibat bunuh diri yang dilakukan di dalam rumah ini, Tribuners. Nah, untuk saat ini memang di sekeliling rumah korban ini, Tribuners, sudah hadir sejumlah pelayat yang datang untuk melihat jenazah korban. Nah, saat ini jenazah korban sedang berada di dalam rumah ditemani atau dikelilingi oleh keluarga-keluarga korban. Nah, korban sendiri adalah seorang perempuan, Tribuners, siswi putus sekolah SMA kelas 1 yang siang tadi ditemukan dalam kondisi tergantung di dalam rumahnya sendiri. Namun, petugas medis di Puskesmas Nangoron sempat berupaya untuk menyelamatkan nyawa korban, namun nyawa korban tidak bisa diselamatkan dan akhirnya kemudian meninggal dunia. Mengajak Tribuners untuk melihat-lihat lebih dekat suasana di dalam rumah tempat di mana korban dibaringkan. Ini adalah peti jenazah korban. Nah, untuk lebih mengetahui pasti tentang penyebab kematian dari korban ini, kita coba mewawancarai langsung ayah korban. Seperti inilah kondisi di dalam rumah, Tribuners semua. Sejumlah keluarga masih saat ini masih berada di dalam rumah ini.